There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. That's all I wanna do. I hope that you're safe and that I will see you soon. Halo, assalamualaikum. Bagaimana kabarnya Bunda? Semoga Bunda-bunda semua dalam keadaan sehat, semangat, bahagia. Jangan lupa bersyukur ya. Nah, aku mau share lagi kegiatan aku di hari ini ya. Maaf ya, di pertama video kalian udah lihatin suasana rumah aku yang lagi berantakan. Nah, di sini tuh kan masih banyak adik-adik aku. Jadi rumah aku tuh masih berantakan banget ya. Jadi aku tuh nggak bisa nge-record video yang full time beres rumah gitu ya. Karena aku juga nggak enak kalau harus record-record video gitu dekat mereka. Jadi ini tuh aku recordnya di bagian yang nggak mereka kunjungi selalu sering ya, kayak ruangan tengah dan kamar itu kan mereka di situ. Jadi aku nggak bisa record di situ. Nah, aku record di dapur aja ya. Nah, ini tuh pagi harinya aku bangun pagi, rumah dapur itu udah mulai berantakan banget ya. Aku tuh nggak mood banget mau masak ataupun mau aktivitas kalau lihat dapur berantakannya. Aku tuh kalau mau aktivitas dulu itu kalau masak, makanya aku selalu malam-malam itu rapi-rapiin ya, biar pas paginya itu udah rapi gitu, aku jadi enak gitu masaknya. Tapi karena ini tadi meja semua berantakan, jadi paginya ini aku mau bersihin dulu biar mood aku tuh ada ya untuk masak-memasak. Aku tipikal orang yang harus bersih ya kalau lagi masak. Kalau masalah piring banyak numpuk di kamar mandi tuh aku nggak jadi masalah ya. Yang penting tempat aku memasak itu harus bersih gitu, harus rapi. Ya mungkin itu udah menjadi kebiasaan aja ya sama aku. Jadi aku tuh memang nggak bisa masak kalau memang belum keadaan rapi dan bersih. Makanya sebelum memulai masak aku bersih-bersihin dulu. Nah, ini tuh pas hari raya apa ya? Dua hari hari raya Idul Adha. Ya ampun, bilang hari aja ketinggalan, gimana sih pelupa ya? Maklum ya, aku di sini kan masih belajar ya. Jadi kalau masih agak-agak lemot, harap maklum ya, teman-teman. Namanya juga kan aku di sini masih pemula. Oke, ini tuh kebetulan Pak suami itu dapat daging ya dari tempat kerja. Alhamdulillah tahun ini masih dapat rezeki ya, rezeki daging. Ini tuh sekitar 1 kilo gitu kayaknya, tapi dicampur ya daging sama tulang menulang gitu. Tapi alhamdulillah deh bisa buat nambah menu di hari Idul Adha. Nah, ini tuh mau aku potongin kecil-kecil aja ya untuk si daging-dagingnya aja, karena ini nanti mau aku rendang. Tapi nggak untuk hari ini ya aku rendang, soalnya kan Pak suami tuh di tempat kerjanya kan lagi makan daging aja. Takutnya nanti kalau di rumah makan daging juga bentrok ya. Bisanya aku darah tinggian, Pak suami pun darah tinggian, jadinya bentrok deh. Jadi aku skip dulu untuk masak dagingnya. Ini Pak suami juga ada bawa satu ekor ayam. Ayamnya itu jumbo banget. Jadi ini mau langsung aku bersihin juga, karena kan di tempat Pak suami bersihin itu nggak bisa untuk motong-motong ya. Jadi aku bersihin sendiri di rumah. Sebenarnya males sih, tapi nggak apa-apa lah, namanya juga rezeki kan, harus diterima. Dan ini pun sangat beruntung banget sih buat aku, jadi bisa menambah menu di rumah. Nah, ini dia perdagangan aku, udah aku pisah-pisahin ya antara daging ayam yang padatnya dan tulang menulang itu aku pisahin. Nah, ini tuh bagian yang gak terlalu banyak dagingnya.
Kalau untuk dadanya itu aku ambil perdagingan gitu yang nggak ada tulang lagi, aku sisihkan karena itu nanti bisa buat untuk ayam katsu, bisa buat ayam nugget, pokoknya itu berguna bagi aku. Makanya daging-daging itu aku sisihin, teman-teman. Kalau bagian yang tulang belulang seperti paha, seperti sayap, itu tuh aku ini ya, aku masak, aku rebus, mau aku ungkep untuk stok ayam ungkep gitu. Jadi kalau misalnya pas kebetulan lagi males masak kan tinggal goreng ayam aja. Jangan serpok ya sama kaki yang selonjoran di belakang aku. Itu tuh Pak suami pulang kerja rebahan di situ. Pak suami tuh suka gitu ya, padahal aku udah bilang pindah ke kamar gitu ataupun ke ruangan tengah gitu biar jangan di sini gitu kan, aku lagi record video, takutnya nanti kan dilewat-lewati kan nggak enak gitu. Datang Pak suami, udah deh aku mau lihatin gitu, entah apa entah tuh nggak tahu ya, mau mantau aja kerjanya. Ya ujung-ujungnya aku bilang ya udah deh di bawah situ biar jangan nampak, kakinya malah selonjoran gitu ya, kelihatan ya bun. Ini tuh kami lagi sambil cerita-cerita ya, sambil aktivitas. Aku tuh juga selalu sambil cerita-cerita sama Pak suami gitu biar komunitas biar komunikasi antara kami itu selalu terjaga ya. Dengan cara itulah kami bisa selalu merasa dekat gitu. Di sini tempatnya kami curhat-curhat gitu, unek-unek apa gitu. Itu Pak suami kadang nanya sambil aku aktivitas, hari ini kenapa gitu. Kadang dia sering gitu bun. Kadang aku nanti kalau misalnya lagi bete gitu wajahnya kan, kenapa aku wajahnya gitu, cerita dong. Apa suami suka tuh mancing-mancing, tapi padahal nanti kalau udah cerita tuh dia cuman iya oh gitu, gitu doang jawabnya gitu. Tadi dengar pun tangga nggak tahu juga, tapi ya dia selalu nanya, kenapa bun, kenapa kok diem aja, kenapa kok agak sedikit ini. Pokoknya dia tuh selalu perhatiin gerak-gerik aku, kalau udah mencurigakan pasti dia tanya. Padahal kadang-kadang aku capek ya, kesel gitu, kadang berantem sama Abang Rais, sama Kakak Riri, kadang gitu ya. Jadi bawaannya kesel gitu, kadang capek. Biasa ya ibu-ibu itu kadang moodnya ada berubah gitu ya. Kalian gitu juga gak sih, gak mungkin selamanya kita tersenyum dan bahagia ya. Pasti kita berada di titik yang udah bosan banget, udah capek gitu. Tapi tetap semangat, tetap harus itu ya. Tetap harus gak boleh menyerah. Pokoknya capek boleh, menyerah jangan. Nah ini aku lanjut jemurin pakaian ya, karena tadi pun aku lagi ungkepin ayam. Ungkep ayam kan lumayan lama, jadi aku gak mau buang-buang waktu aku untuk nungguin ayam ungkep. Jadi lanjut aja aku ini mau jemurin pakaian ya. Ini tuh tadi pakaiannya aku rendem di aku rendem pakai molto gitu ya. Jadi ini gak tahu bagian bawahnya tuh ternyata basah banget. Ya udah deh gak apa-apa, aku peres aja lagi. Oh ya, di sini tuh aku ada dengar beberapa teman aku yang ngeluh capek gitu, kayaknya udah mulai mau menyerah ya. Teman-teman, aku di sini ada satu kata-kata buat kalian. Kalau kalian enggak mau mencoba, kalau kalian enggak mau kalah, enggak mau gagal, berarti kalian enggak mau berhasil, kalian enggak mau menang. Jadi kalau kalian mau berhasil, kalian itu memang harus gagal dulu, harus berjuang dulu gitu. Jadi kalau seandainya view-nya nggak naik, subscriber-nya turun, jangan nyerah ya teman-teman. Kita harus tetap semangat, tetap harus berjuang ya. Percaya deh, mudah-mudahan kalau rezekinya itu nggak bakalan kemana ya. Semoga kita bisa gajian tiap bulan ya, seperti teman-teman yang lain. Bismillah ya teman-teman, semoga bismillah kita jadi alhamdulillah. Nah di sini tuh udah selesai ya aku untuk ungkep ayamnya. Nah ini tuh aku lanjut mau bikin sambal kecap kacang gitu ya. Kalian udah pernah gak sih buat sambal kecap kacang gini? Ini tuh gampang banget buatnya. Itu nih seperti rasanya seperti sambal apa gitu ya, sambal
pecel ataupun kayak sambal gado-gado gitu. Tapi di sini tuh mau aku ringkesin, mau aku simpelin aja. Aku males ribet-ribet ya. Jadi nih aku mau goreng ayam yang aku ungkep ini karena Pak Suami dan adik-adik aku kan mau makan. Jadi kami mau goreng ayam aja dulu. Kalau untuk dagingnya belum mau aku masak ya. Mungkin nanti setelah nggak musim daging. Aku biarin aja deh dulu 1 minggu karena kan daging cukup aman ya di kulkas 1 minggu. Tadi tuh untuk dagingnya cuman aku cuci gitu aja, nggak aku cuci bersih ya, karena katanya kan kalau daging itu nggak perlu dicuci ya kalau untuk dimasukkan kulkas, biar rasanya itu tetap manis gitu ya katanya. Aku juga nggak tahu, makanya aku nggak terlalu bersihin kali ya untuk si daging tadi. Kalau untuk ayam aku cuci bersih ya, karena kan kalau ayam itu kalau dia nggak dicuci bersih itu dagingnya, darahnya bisa nempel ke daging gitu, makanya aku cuci bersih. Nah ini untuk sambal kecap kacangnya itu, sambal kacang kecap, gimana sih ngomongnya? Aku mau blender aja kacangnya, nggak aku ulek karena memang aku nggak punya ulekan. Punya sih tapi kecil banget, aku kayaknya capek repot lama juga ya untuk ulek. Jadi aku blender aja pakai blender, kalau pakai blender juga cukup bagus kok teksturnya. Makanya ini mau aku blender aja. Ini tuh nggak terlalu halus gitu ya, aku blendernya masih ada kacang-kacangnya gitu, biar aja deh biar krus-krus gitu ya kalau digigit. Nah ini mau langsung aja aku salin ke mangkok kecil seperti ini. Aku buatnya nggak banyak-banyak ya, karena buat sambal kecap gini tuh gampang, jadi pas mau aja baru aku buat. Pak Suami tuh suka banget ya sama sambal kacang kecap gini. Nah ini tuh aku pakein daun aku pakein kuah air daun, gimana sih ngomongnya, astagfirullahaladzim ya Allah. Aku pakein air asam jawa yang udah aku rebus. Astaga, payah banget ya. Ini tuh aku kasih asam jawa gitu. Kalau kalian mau blenderin cabai, bawang putih juga boleh ya, ditambahin kencur juga boleh. Jadi kayak pecel gitu ya juga enak. Tapi aku di sini mau ringkes aja. Aku pakai sambal kecap pedas dari ABC. Ini tuh rasanya udah pas banget, udah cocok banget di lidah kami. Makanya itu kadang aku buat sambal pecel itu nggak pakai ribet-ribet ya. Tapi kalau mau enak ditambahin kencur, daun jeruk, sama bawang putih, sama cabai kecil juga enak ya. Cuman aku di sini nggak pakein apa-apa lagi karena rasa kecap pedasnya itu udah enak gitu ya. Ditambahi dengan bumbu kacang, gilingan kacang itu udah maknyus deh pokoknya. Oke deh teman-teman, sekian dulu ya video dari aku. Masakan aku udah jadi, kami mau makan dulu. Terima kasih ya untuk kalian yang udah nontonin video aku sampai di titik ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya. Sampai jumpa di next video. Assalamualaikum.